Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Gerda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Masa pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia bahkan dunia. Hal ini membuat tingkat antusias warga dalam menjaga imun tubuh dan kesehatan menjadi meningkat. Tampak sejumlah warga masyarakat sedang melakukan olahraga seperti berjalan santai, berlari dan bersepeda di Jalan Serayu Baru Pagu, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Minat masyarakat dalam menjaga kesehatan terlihat dari banyaknya warga yang mendatangi tempat tersebut. Tak hanya berolahraga, bahkan sebagian warga juga berjemur di bawah teriknya matahari. Eko Heru Cahyono, salah satu warga, mengatakan ia bersama rekannya sering memanfaatkan tempat ini sebagai tempat untuk berolahraga. Rutinitas olahraga yang ia lakukan setiap pagi ini untuk menjaga imun agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Ia berharap agar pandemi ini segera berakhir, mengingat banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang terdampak, apalagi dari segi perekonomian akibat adanya PPKM darurat. Mas, ini di sini tuh ngapain? Ya, kita tetap secara rutin berolahraga karena masa-masa pandemi ini untuk menjaga imun, biar kita tidak semakin loyo atau drop, tetap kita berolahraga, bersepeda, ini tadi bahkan dari Kerangkeng terus langsung ke sini sambil berjemur, karena sampai yang biasanya di Gulun, ini Gulun juga ditutup saat ini, makanya semuanya akan pindah ke sini. Ya, untuk harapan ke depan, mohon mata pada masyarakat, tetap kita selalu mentaati protokol kesehatan, untuk para pedagang-pedagang kita sambil berjualan, karena pedagang juga butuh makan, tetap harus kita perhatikan bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana agar dia bisa makan. Ini harus ada solusi dari pemerintah, karena di tempat-tempat yang biasanya untuk berjualan banyak yang ditutup. Sekedar diketahui, sebelumnya warga memanfaatkan lapangan Gulun di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk berolahraga. Namun, dikarenakan adanya PPKM darurat ini, jalan ditutup dan diberi palang besi membuat tempat tersebut nampak sepi. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.